Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya Freli Rahmawati akan membawakan kabar olahraga. Nah, kabar olahraga pada malam hari ini seputar Persita Tangerang. Persita Tangerang menjadi satu-satunya klub Liga 1 asal Banten yang mulai mencuri perhatian setelah seorang pemainnya yakni Altabala dipanggil tim nasional Indonesia. Meski tak meraih hasil maksimal dalam Piala Menpora 2021, namun Persita Tangerang melahirkan bakal calon bintang dalam diri Altabala yang dipanggil Timnas Indonesia. Dikutip kabarbanten.com dari akun Twitter @persitajuara, pendekar Cisadane sebutan Persita Tangerang mengumumkan Altabala dipanggil Timnas Indonesia. Altabala dipanggil Timnas Indonesia sungguh di luar dugaan dan salah satu kejutan. Pemilik nama lengkap Altalarik Erva Aksobala ini akan memulai statusnya sebagai pemain timnas pada 1 Mei mendatang. Pemain kelahiran 30 Desember 2000 itu memulai debutnya di tim senior Persita pada turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Mewakili manajemen Persita, manajer tim 1 Nyoman Suryantara pun berharap Alta bisa membawa nama baik Persita di timnas. Apalagi sudah beberapa tahun belakangan ini belum ada lagi pemain Persita yang dipanggil bergabung di timnas. Demikian berita olahraga kali ini. Saksikan terus kabar olahraga setiap malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Kabar Banten TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.